Cek masuk gak nih, cek woi, cek masuk gak, cek masuk ya, masuk. Oke, bosen main distorsi-distorsian, bosen main overdrive-overdrivean, bosen metal-metalan, bosen rock-rockan, pengen sekali-sekali main clean aja, yang nuansanya itu sendu, nuansanya itu syahdu, pas banget. Di video kali ini gue mau share sebuah progressive chord yang bisa bikin nuansa clean kita atau permainan clean kita menjadi syahdu banget. Soalnya sekarang kan pas banget nih, lagi musim hujan, cocok banget kita mainin lagu-lagu atau mungkin permainan-permainan yang syahdu. Yuk langsung aja kita ke pembahasan teman-teman. Mungkin buat para Gen Z yang nonton video ini udah agak jarang mendengar kata-kata syahdu, atau mungkin sama sekali nggak pernah dengar kata-kata syahdu ya. Syahdu itu mungkin apa ya, bahasa gampang adalah hikmat. Berat banget, bukan? Mungkin lebih ke arah menenangkan. Nah, ini buat teman-teman yang nggak paham ya. Jadi di sini gue akan buat, bukan buat, akan share sebuah progressive chord yang gampang banget menggunakan clean aja. Di sini kita nggak pakai distorsi. Kalau pakai distorsi jadinya nanti malah jadi progressive chord lagu punk ya. Di sini kita pakai clean aja soundnya. Ya, total clean, jadi sama sekali nggak pakai efek, jadi langsung direct aja ke soundcard dan langsung ke perekaman di laptop gua ya. Di sini kita akan menggunakan progression chord namanya descending progression chord. Sebenarnya ada nama lainnya, cuman gua lupa. Kalau ada yang ingat silakan komen aja di description box di bawah ya. Nah, di sini kita menggunakan dua progression chord descending. Yang pertama kita menggunakan chord keempatnya, nanti yang kedua kita menggunakan chord pertamanya. Jadi gampangnya gini teman-teman. Progression chord descending yang pertama ini kita menggunakan chord 4, 3, 2 dan 1-nya dari susunan progression chord mayor. Ya, gampangnya gini, kalau misalnya kita menggunakan progression chord dari C, berarti kan itu keempatnya ada F, lalu 3-nya ada E minor, 2-nya D minor dan pertamanya itu C mayor. Nah, buat teman-teman yang belum paham ini, mungkin kalian kelewat video gua yang bahas tentang scale yang ada di pojok kanan atas ini. Tonton dulu ya, di sana tentang scale, artinya kalian bisa tahu tentang basic melodi dan progression chord. Kalau misalnya nggak nongol, kartnya suka error YouTube ya, silakan tonton aja di playlist gua, playlist pertama dan video nomor 1 ya, tutorial scale playlistnya ya. Atau diketik aja di pencarian YouTube gitu ya, Hari Vigo spasi rahasia melodi, nanti keluar videonya tuh banyak, diklik aja yang thumbnailnya dan judulnya seperti ini teman-teman. Nah, oke, lanjut ya. Gua anggap sudah paham. Jadi di sini kita menggunakan yang gampang aja, kita pakai progression chord dari C dulu ya. Jadi pakainya F, E minor, D minor dan C. Ya, F, E minor, D minor, C. Tapi kurang sendu, teman-teman. Nah, biar lebih sendu di sini kita rubah. Tadinya F yang biasa, E minor biasa, D minor biasa, C biasa, kita rubah menjadi 7 semua. Nah, ini akan lebih sendu. F-nya F mayor 7. E minornya E minor 7. D minornya D minor 7. C mayornya C mayor 7. Nah, gimana? Udah mulai berasa agak-agak sendu gitu kan? Nah, sekarang kita main akustikan menggunakan ya chord ini ya. Ini gampang banget, tinggal mundur-mundur aja ya descending ini. Kita pakai progresi 4 3 2 1 nih, gampang banget. Jadi kita main gini aja, coba ya. Kalau dirasa kecepatan temponya, silakan turunin aja temponya. Misalnya, ya, nggak harus seperti ini. Strumming-nya bisa macam-macam, bahkan bisa kayak misalnya. Ini bebas ya, ini auto syahdu teman-teman. Dan ini kalian bisa menggunakan progression chord ini untuk membuat lagu, silakan aja. Monggo, ini kan progression chord yang bebas ya, jadi nggak ada hak ciptanya. Jadi monggo aja kalau misalnya kalian mau bikin lagu dari sini. Ini gampang banget, karena tinggal mundur-mundur doang, nadanya juga mudah gitu ya teman-teman ya. Coba kita buat sebuah humming di sini ya, misalnya. Ta-na-na-na, 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 ta-na-na-na.
kurang lebih kayak gitu. Dan gak harus seperti itu teman-teman ya, bisa dengan humming yang lain, dalam bentuk yang lain ya, terserah kalian. Contoh doang ya teman-teman ya. Oke, itu yang pertama. Oh ya, by the way, ini juga enak loh kalau misalnya kita mainin menggunakan apa ya, ibarat cuma solo-solo doang, improve-improve doang pakai gitar kita ya. Enak juga kok ini. Lanjut, descending progression chord yang kedua. Di sini kita coba rubah nada dasarnya menjadi E aja teman-teman ya. Di sini kita menggunakan dari chord pertama 7 6 5 4 3 2 dan 1 lagi ya. Kita putar gitu ya. Cuman kita rubah di sini karena nggak enak kalau misalnya dari E mayor terus kita jadi decrease atau E moll diminis, itu kurang enak ya. Kecuali buat bridging chord aja. Di sini karena kita pengen suasananya tuh syahdu, kita rubah chordnya sedikit ya. Jadi kita pas dari E itu ke decrease, kita ganti aja bassnya ya, atau ganti juga oktavnya. Jadinya begini nih. Nah, ini kita oktavnya kita rubah, bassnya kita rubah. Jadi chordnya itu E on decrease teman-teman ya. Dan di sini kita coba biar lebih syahdu lagi, kita pakai open E. Jadi E-nya kita buat begini, dua senar bawahnya kita open. Satu dan duanya kita open ya. Jadi kita main E begini, bawahnya. Nah, ini E-nya, E sama B-nya di open di bawahnya ya. Biar dapat wide suaranya, dapat lebar gitu ya. Terus mundur ke tujuhnya kita rubah decrease diminis atau E moll diminisnya kita rubah menjadi E on decrease ya. Begini aja. Tapi bawahnya juga tetap di open nih teman-teman ya. E dan B-nya tetap di open, senar 1 dan senar 2-nya biar dapat wide-nya. Nah, jadi begini ya. Jadi ini kita begini aja. Nah, ya, oke. Okay. Terus kita ke chord 6-nya, cis ya. Minor ya, cisnya minor. Tapi kita coba open juga bawahnya aja di sini. Senar satunya biar dapat white-nya. Ya, atau boleh juga kalian open juga senar B-nya, senar 2-nya. Jadi 1 dan 2 di open boleh. Jadi begini. Boleh aja atau mungkin begini. Bebas ya, ini biar dapat syahdunya aja ya. Lalu ke B sebelah sini, open senar 1 sama senar 2-nya, jadi dibuka aja. Ya, begini. Lalu chord 4-nya kita ke A. Masih dibuka 1 dan 2-nya. Atau boleh juga di sini. Gue lebih senang di sini karena dapat bass-nya. Ya. Ini dibuka ya 1 sama 2-nya. Jadi kalian mainnya kayak agak ngangkat begini nih karena senar bawahnya dibuka, open ya, open E dan B. Lalu G crash minor, open E dan B bawahnya tetap sama ya, mainnya begini. Karena nggak bisa begini ya, karena ini kan kalau ngangkat begini nanti senar G-nya ikut keangkat jadi falas ya. Jadi gue nahan di sini, di senar 3 fret 4, lalu atasnya bass-nya di sini pakai jempol, lalu di senar 4 dan 5-nya di fret 6. Ya, gini. Bawahnya tetap open ya, ya di loss gitu. Oke. Okay. Nah, ini G crash minor, di open E dan B, lalu kita geser ke fis minornya ya. Oke, fis minor. Setelah itu kita balikin lagi enggak ke satunya, tapi kita coba main ke limanya dulu ya biar enak ya. Nah, baru ke satu, teman-teman. Nah, tadi limanya tuh B ya, sama kayak di sini. Boleh di open juga 1 sama 2-nya, lalu ke satu. Nah, jadi kita bisa dapat son-son lebar begini. Jadi kayak misalnya. Mungkin sekedar di strumming juga boleh, kayak misalnya. Nah, dapat sound white-nya.
Kalau mau sendu ya dimainkan pelan-pelan aja teman-teman ya temponya. Atau mungkin mau kayak yang kayak gini. Baru ganti gitu ya. Ganti lagi. Ganti lagi. Ya, ganti. Ya bebas mau begini atau yang tadi langsung pindah. Bebas teman-teman. Ini juga enak kalau kita humming menggunakan chord ini teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai dasar kita membuat lagu. Enak kok. Ini gue ngasal aja ya. Mohon maaf ya kalau suaranya hancur ya. Begitu kira-kira ya. Kalian bisa membuat lagu kalian sendiri yang pasti lebih bagus dibandingkan suara gue tadi ya. Oke. Ini juga enak kalau misalnya kita mau ibarat jamming sama teman, ada yang main chording, ada yang melodiin gitu ya. Atau kalian mau melodinya teman kalian yang main chordnya, atau ya sekedar improv-improv melodi-melodi simple gitu, enak kok teman-teman. Gimana? Syahdu kan progression chord-nya, walaupun cuma 2 dan simple-simple, tapi bisa bikin kita lebih tenang ya. Jadi kita nggak melulu yang namanya main hard gitu ya, nggak main yang monoton terus, main metal-metalan, main rock-rockan ya. Sekali-sekali kita main yang syahdu, clean, simple, tapi dapet gitu. Pas banget kalau misalnya lagi musim hujan. Kebetulan gue ngeteknya pas lagi hujan soalnya. Jadi kepikiran. Oke, sekian video gue kali ini teman-teman ya. Kalau misalnya rame, nanti gue akan buatin lagi progression chord syahdu lainnya. Komen aja di bawah kalau misalnya mau gue buatin lagi ya. See you on the next video teman-teman. Tetap latihan, tetap semangat, tetap berjuang, dan bye-bye.